Oke, teman-teman, kita sedang berada di Masjid Agung Sidoarjo dan di sini banyak sekali orang-orang yang buka bersama. Oke. Tuh, pada berkumpul di halaman Masjid Agung Sidoarjo. Oke. Yang perempuan di sana. Siap. Ya Rabbi fil Mustafa. Oke, ini masjidnya luas banget. Ada eskalatornya. Cuman eskalatornya ditutup kayaknya ini ya. Woi, ini buat apa ini? Ini ada perempuan, ada laki-laki. Ya, lanjutkan. Rame banget, cuy. Oh iya. Benar-benar. Oke, ini adalah suasana Masjid Agung yang ada di Sidoarjo. Ini adalah lagi Ramadan yang keberapa ya ini ya. Ini ada pembagian. Oke, terima kasih, Masya Allah. Kita dapat ini takjil, dapat makan ya. Nah, ini Masjid Agung Sidoarjo. Yuk, go. Finding your man. We finding our man. Kita mencari lelaki pujaan hati. Di mana? Oh, Mas. Hai. Oh, Bapak ini dapat apa itu? Abang mana? Abang ini. Oh, hai. Hai guys. Itu aja dulu yang dimakan, Bi. Di mana ngambilnya, Mas? Itu. Ambilin sayangku. Oke. Nah, kita lagi buka bersama. Di mana ini, Bapak? Di Masjid Agung Sidoarjo, teman-teman. Oh, Masjid Agung Sidoarjo, teman-teman. Masya Allah. Bukber ya, Bu. Oh, nasi bungkus. Gratis. Oh, gratis, sayang. Masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita baru selesai acara mengisi materi tadi, event di salah satu sekolah. Dan sekarang kita mampir ke Masjid Agung yang ada di Sidoarjo. Dan sekarang kita buka bersama dulu guys di sini. Di depan alun-alun Sidoarjo. Oh, semangat. Gimana? Berpuasa itu asik apa asik banget, guys? Masya Allah. Terima kasih sama Allah ya. Alhamdulillah. Lauk yang paling enak adalah rasa lapar. Betul sekali. Akan membuat makan kita. Mau senikmat apapun kalau kita udah kenyang, kita enggak bisa ngerasain enak. Maka bersyukur Allah kasih kita puasa, kasih kita makanan yang lezat dan nikmat ini. Amin Allahumma. Amin. Kamu mau? Apa? Mau apa? Baik-baik. Asik ya makan bersama. Asik, insyaallah. Kayaknya safar kayak gini sih loh kita ya. Yuk kita agendakan safar yuk. Kak ngurai. Hai guys. Kali ini kita ada di Masjid Agung Sidoarjo ya. Kita lagi buka puasa. Ya Allah, mata gue hitam. Pertanda itu kurang tidur, guys. Nah, itu. Hai. Ya, sayang. Aku pakai atas. Wah, ini habis buka bersama. Si bapak pengen beli pentol. Pentol apa cilok? Cilok ya, Mas? Oh, cilok. Berapa, Mas? Suasana. Oke, ini adalah suasana di depan Masjid Agung Sidoarjo. Ini pada jajan cilok ini ya. Ini pecinta cilok nih. Arema pecinta dimanapun berada mereka suka makan cilok itu ya. Oke, di depan itu adalah alun-alun sama kayak di Malang ya. Kalau di Malang itu depan alun-alun adalah Masjid Jame.
Nah, kalau di sini tuh Masjid Agung Sidoarjo. Nah, tadi habis numpang sholat di sini, terus lanjut buka bersama di pelataran Masjid Agung. Oke, habis ini kita pulang kembali ke Malang. Bismillah. Udah, ya sayang. Oh iya tah. Kaca-kaca. Habis kaca-kaca. Oh, beli berapa tadi? Udah bawang belum? Udah ini. Oke, sekarang kita sudah di depan. Kita tadi parkirnya di sini ya. Di apa ini, Kabupaten DPR Sidoarjo. Jadi ini kantor DPRD. Kita parkirnya di sini, guys. Kita bawa para bayi. Ini si bayi ini ikut kemana-mana dari dalam perut ya. Sama kayak dia lahir dulu tahun kemarin pas bulan Ramadan. Oke, nah ini Arema tuh ya, jajannya cilok. Heran gue. Nah ini bapaknya cilok nih. Bukan. Pecinta cilok dia. Nikmatnya puasa ya, makan cilok pun enak. Jadi kita itu parkirnya di gedung DPR, di belakang gedung DPR. Tadi kukira ini tuh hotel. Ternyata bukan, guys. Ternyata ini adalah kantor DPRD Sidoarjo. Jadi di belakangnya diberdayakan untuk parkir mobil-mobil pengunjung Masjid Agung Sidoarjo. Nah, begitu, Masya Allah. Bunda di depan. Nah, ini bapak taksi online kita. Jadi segini banyak ya, itu parkir ini adalah pengunjung Masjid Agung Sidoarjo, guys. Keren kan? Jadi luar biasa nih. Kasih, Mas. Nah, jadi kita ini sekarang mau keluar, dan ini yang parkir banyak banget. Bidnya juga banyak. Alhamdulillah ya, saling berbagi rezeki. Servisnya bagus. Jadi pengunjung bahagia yang jadi di sini tuh salah bahagia. Satu rekomendasi untuk parkir kalau sudah di alun-alun sebelah sana tuh penuh. Biar kita tetap bisa parkir. Oke. Oh iya.